Wow. Hai guys, jumpa lagi sama kita di Hamdavi Kulineran. Kita hari ini mau menikmati soto dari Sumatera Barat, asli dari Sumatera Barat. Yang punya ini kebetulan salah satu pimpinan ya di perusahaan oil and gas yang paling baik hati, yang ramah dan juga semua kenal lah sama dia, ya kan? Bukan orang lain lagi buat kita. Yuk kita coba makanannya. Let's see. Nah, Pak Oli. Halo, hey, apa kabar Pak Oli? YouTuber makanan. Nah, ini Pak Oli. Wah, salah satu bos di perusahaan oil and gas yang paling baik hati ya. Sahabat kita udah merintis usaha kulineran yang notabene spesial banget Pak ya. Ciri khas dari Sumatera Barat, dan beliau langsung masak sendiri loh. Soto Padang. Oke. Di sini kita konsepnya kopi lamo. Kopi lamo ini maksudnya memang kopinya memang dimasak secara tradisional. Nah, mengapa disebut kopi lamo? Karena yang membuat kopi ini juga dari tahun 1954 dia jualan kopi sampai sekarang. Nah, dia cara memasaknya juga satu personel satu kopi. Jadi setiap pelanggan itu spesial. Wah, mantap. Kalau ada 10 pemesan kopi ya masing-masing satu dibuat kopi. Istimewa. Ini filosofinya kopi lamo, Pak ya. Mungkin adalah filsafatnya kopi lamo ya. Dia agak pahit tapi membuat rindu gitu. Duduk bertiga denganmu di depan kopi hitam itu. 46 tahun melesat menikam waktu dari gelas kuno. Kopi lamo mengingatkanku tentang cinta, mimpi yang tak pernah terjaga. Dijeluk masa lalu aromamu menguat, membangkitkan indahnya kenangan atas pahit manisnya kehidupan. Kopi lamo serupa candu, pahit namun membuat rindu. Mantap. Iya, itu ciri khasnya sini Pak ya. Iya, khasnya sini. Hey Anju, silakan. Soal soto Padangnya gimana Pak Oli? Ada filosofi khusus kah? Jadi soto Padang di sini kita rempahnya tidak rempah instan gitu. Ya. Jadi memang rempahnya kita racik sendiri. Jadi bisa kita lihat di sini ya, nah, yang bahan-bahan yang digunakan, tapi ini dalam bahasa kampung saya bahasa Padang. Ini ada bunga lawang, tapi pakai bahasa Padang. Ya. Bunga lawang, daun salam, kulit mani, ada kemudian itu ada semanggi, cengkeh. Kemudian ada buah arang gitu. Nah, mantap. Jadi, ya. Soto Padang ini bumbunya ada sekitar hampir 40 macam. Wush, 40 macam lah ya. Sebagiannya saya tanam sendiri di belakang. Istimewa, ada organik. Daun jeruknya, serainya, daun bumbunya saya tanam semua. Ini dan kuas lagi saya tanam juga. Nah, jadi nanti yang makan sini itu betul-betul bisa itu gitu. Nah, jadi manfaat-manfaat bumbu sotonya bisa kita lihat di sini. Kayak ini daun salam bisa membuat kita tidur lebih nyenyak ya. Kemudian kalau kulit mani ini bisa dipakai untuk herbal, untuk masuk angin, diare, penyakit perut sama wanita dan tanduran itu bisa dipakai di sini. Jadi semuanya ini kita konsepnya begini. Semua bumbu organik Pak ya? Ya. Gak ada instan ya? Ya, nah ini kebetulan soto ini memang sebagian keuntungannya kita bagi. Oke. Sama Om Bumbu Alfa. Nah ini kebetulan saya mau membagikan sebagiannya. Oh siap. Nah ini agenda bagi atau berbagi ya, rekan-rekan. Karena sedekah rutin dari Pak Oli.
Ini khusus yang ini nih, kan? Nah, ibu lihat ya. Bisa aja. Ini kecap. Ini kecapnya bukan tidak dari sini, bu. Kecapnya juga asli Sumatera Barat. Jadi kalau kecapnya diganti kecap lain, merek lain, dia tidak bisa, bu. Ini agak beda ya pakai. Beda. Kalau kecapnya habis, ini tutup. Nah, jadi soto Padang ya sensitif. Wow. Cabenya juga, bu. Ini cabenya tanpa garam. Cabai ini tanpa garam sama sekali. Wow. Oke, cari dulu. Ini enak tenan, cus. Ini kecap produksi sendiri, Pak ya. Wes, mantap. Jadi dia cabenya tidak terlalu keras. Ini di blender ya, Pak ya? Halus banget dia. Iya, ini halus, sudah tempe-tempe itu. Digiling ya, Bu ya? Tradisional. Ini kamu mau menambahkan? Iya. Udah, apa? Cabenya udah. Biasanya kita teman soto ini itu jeruk madu, ini ibu bisa buat deh. Jeruk madu. Minum jeruk air jeruk ya kan pedes kok. Iya bunga pedes loh, makanya tadi saya pada jelasin lu tidak tahu dia. Oh ini kopi Sulawesi ini, Pak. Ya. Tapi mungkin nama masuk kan dia saja mu. Kalau aku, tapi aku tidak suka. Ini paling tua itu. Baru aku lepas kau pulang kemarin. Ini yang tidak kurang enak dari kopi ini, jelasin buat perusahaan. Oh, gua banyak ya.
Iya. Itu yang bikin dia enggak enak. Nah. Harusnya lebih banyak lagi ya, Bang. Iya. Masnya kurang besar. Ini air dulu, terima kasih kakak. Air dulu mas. Air dulu. Dan ibu, ibu kalau makan di sini, ibu tidak akan takut nanti ibu tegur penyumbatan dah. Karena benar jangan panas, lalu pasangannya di jemuran. Ibu nanti coba minum. Yes. Ini minuman bermanfaat. Dia jeruknya asli diperas dan madunya pun madu asli. Oh. Saya beli madu itu sebotolnya segini bu, agaknya 50.000. Ini dia. Oh. Ini, tetapi satu botol itu cuma bisa bikin 5 gelas saja. Oh. Gelasnya 10.000. Jadi kalau modal ada, aku memang kasih manfaat orang. Benar. Padahal orang jualan tuh carinya untung ya pak ya. Saya kan yang cari berkah. Nah, cari berkah kalau bapak saya itu. Iya, kan saya yang penting mengandalkan soto aja bu. Sebab begini, saya udah setahun lebih jualan soto sampai hari ini. Nggak tahu ya, nggak cocok. Nggak ada yang bilangnya nggak cocok. Dia pasti enak gitu. Baliklah. Kalau mau bungkus ya, dia balik-balik terus. Cuman kami memang tidak seame tempat lain karena kita di belakang. Jadi saya sedang merawat korban ibu. Saya bilang sama istri saya, suatu hari pasti dapat lah ibu tahu dia membayar harganya berapa. Oh. 35 itu 3 nasi. Kalau non nasi 33. Oh, di sini tanpa nasi 18.000 dengan nasi 22 aja. Bu setengah harga bu itu. Murah apa pak? Benar. Nah. Di rumah 35. Nah. Iya. Dan berasnya ini bu, kita berasnya itu beras nomor 1. Beras pandan wangi. Wow. Oh iya, itu kalau di Semarang Pak pandan wangi itu. Iya. Kalau beras lain kan orang beras belida. Heeh, belida itu kan Pak. Ya, oke kalau kita enggak. Nah, begitu. Jadi memang saya satu hari ada buktikan bahwa jualan yang benar itu bisa. Nah, kalau Pak saya kamu mau di belakang satu hari ada kerjaan apa? Di belakang aja. Boleh kok, itu belakangnya lembut gitu. Ada order yang ya, boleh dulu apa. Nah, biasanya ini pindah. Kalau saya di sini, terus hidup ini itu lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu. Jadi saya bilang maksudnya, waktu itu mau rumah di sini ya, gitu-gitu belakangnya. Jadi biar berasa titiknya ya. Ya ini satu orang satu kopi. Jadi special one. Nah, ya ini yang bikin ownernya special. Nah, jadi sering dia pas sekali. Nah, kalau ada 10 pelanggan 10 kayak gini. Wow. Jadi dia nunggu. Iya. Jadi satu person satu kopi. One person one kopi. Ya gitu. Jadi, makanya lama kopi lama itu lama. Oh. Nah, jadi
selain kopi, kopinya kopi tradisional lama, masaknya secara tradisional. Jadi cara masak kopi ini dia direbus, begitu dia menguap dimasukkan gula sedikit. Sehingga yang kita minum itu bukan gula murni lagi, panas sudah menguap. Sehingga kalau makan sini yakin tidak akan cepat gula direbus. Nah, jadi kalau orang lain kan kopi dulu masuk gula, kami tidak. Jadi orang minum tidak perlu tambah gula lagi, kecuali kalau dia memang suka manis. Nah, nanti aku coba rasa, gulanya sedikit aja ini, tapi rasanya sudah sangat manis gitu loh. Berarti kalau di Jawa itu sama kayak kopi kotok ya Pak? Ya. Mungkin bapak tahu kopi kotok gitu. Iya. Itu kan dia apa dimasak langsung iya, gitu. Iya, dimasak langsung. Mantap. Sip, thank you Pak Oli. Pas. Pas, manisnya pas. Jadi gini mas, dia tidak akan mungkin lainnya. Kopinya disaring, makanya ditangkai mas. Jadi kayak API itu. Yeah. Jadi kalau orang makannya sendiri, dia rasanya seperti ini. Oh jadi ada takaran tuh satu orang itu ya, per orang itu. Yeah. Mantap dia. Pas dia nggak manis, nggak ini juga kurang juga manisnya. Jadi pas banget gitu rasanya. Yeah. Nendang juga kopi. Mungkin mana percaya ya, itu gulanya gak sampai satu sendok teh mas. Iya kan? Gulanya pak tapi udah kerasa manis saya ditahu sama ibu ya udah pas.